Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama dalam acara pembukaan sosialisasi tentang HIV dan AIDS yang diselenggarakan di Kecamatan Gemprong, Kabupaten Cianjur tahun 2017. Untuk ini acara segera kita mulai, diawali menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia yang kami hormati selaku Ketua Pelaksana APA Pacamat atau Daman yang lain. Pada hari ini dari dana APBD Kabupaten Cianjur kami akan melaksanakan sosialisasi HIV di Kecamatan Gemprong. Kenapa di Gemprong? Karena Gemprong ini Pak Wakil adalah perbatasan antara Cianjur dan Sukabumi. Sedangkan di kedua belah pihak ini ada industri yang besar sekali masuk di Kabupaten Sukabumi dan di Gemprong. Di dusun tersebut ada pekerja-pekerja yang mayoritas wanita dan banyak kontrakan-kontrakan atau kamar-kamar. Oleh karena itu kami sudah bersepakat dengan Kabupaten Sukabumi, Pak, di setiap wilayah-wilayah termasuk daerah industri akan disampaikan sosialisasi HIV. Saya laporkan ke Pak Wakil Bupati selaku Ketua Pelaksana KPA karena Komisi Tolong Air itu ketuanya ex officio Pak Bupati, Ketua Pelaksana Pak Wakil sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2007. Izinkan pada kesempatan ini kami akan melakukan sosialisasi kepada para kepala desa dan ketua PPKK. Kenapa kepala desa dan PPKK? Karena ibu dan bapak ini adalah bapak neraja HIV. Izinkan Pak Wali, kami melaporkan di sini memang tadi yang Pak Herman sampaikan banyak kontrak-kontrakan. Alhamdulillah di sini sering dirazia oleh dari Kapolsek dan dari mantan polisi, sering disalahgunakan oleh yang punya yang mengontrak. Alhamdulillah tiap malam minggu dan malam Sabtu dirazia oleh dari Kapolsek, dari Koramil dan dari PMP. Nanti kegiatan imunisasi MR sudah siap di Kecamatan Gemprong. Alhamdulillah ini kuat bisnis kembali sosialisasi dari PTD. Saya tunjuk ini sesuai dengan gerakan tujuh gerakan keagamaan. Alhamdulillah sudah 3 kali melaksanakan santunan rakyat. Mengucapkan terima kasih Pak Camat tadi dengan unsur Muspika telah mengantisipasi terjadinya HIV/AIDS khususnya di Kecamatan Gemprong dengan mengadakan konsinyir ya di tiap-tiap kos-kosan yang tadi disampaikan Pak Hilman. Lapor ke KPA, nanti kita bantu
ke rumah sakit atau puskesmas, dan itu akan dirahasiakan. Tidak usah malu. Mending RAU Allah daripada RAU jeruk. Gitu ya. Ini sudah mampu kuning kejahatnya. Yang ranking berapa kan? 11. Ranking 11 di Jawa Barat. Padahal saya semenjak dilantik dengan Pak Bupati mempunyai visi dan misi Cianjur lebih maju dan agama. Ada program 7 keagamaan. Ada yang tahu Bapak Ibu 7 program keagamaan? Kalau yang tahu ngacung, nanti dapat bonus dari saya. 7 program keagamaan, ayo. Pak Bupati dengan saya sekarang ini, saya dan Pak Bupati ini bukan hanya benar saja secara administrasi, tapi kami pun selaku pimpinan ingin mengajak warga masyarakat Cianjur ini selamat dunia akhirat. Amin. Juga yang selanjutnya, Bapak Ibu, mohon yang tadi ya disosialisasikan lagi informasi dari Pak Himan. Yang kedua juga saya numpang Pak Himan, program keagamaan dengan program budaya itu disosialisasikan dan dilaksanakan. Insya Allah dengan seperti itu Cianjur akan maju dan tidak akan ketinggalan oleh kabupaten kota yang lain. Ya. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi HIP AID di Kecamatan Gekrong Rabu tanggal 26 Juli tahun 2017 secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan yang paling terakhir tentunya saya mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian agar Pak Bupati dengan saya memimpin Cianjur ke depan, mohon didoakan supaya selamat, tidak terjadi apa-apa ya Cianjur. Sehingga kewajiban saya selaku pimpinan daerah. Ayo, kemak. Kegiatan sosialisasi jadi berdasarkan sekarang lagi in di Kabupaten Cianjur ya, yang namanya HIV dan AIDS, tentunya kami dari pihak pemerintah berusaha hal ini untuk diinformasikan kepada seluruh warga Cianjur, tentunya dengan sosialisasi. Kita mengundang para kepala desa, mengundang para kepala OPD tingkat kecamatan, dan ada beberapa tokoh masyarakat, dan nanti oleh KPA diinformasikan bahaya dan yang sudah terjadi di Cianjur. Mudah-mudahan dengan kondisi di Cianjur terhadap HIV AIDS ini bisa disampaikan, minimal saya menginformasikan kepada masyarakat, minimal jaga keluarganya masing-masing ya, jaga keluarganya masing-masing, jaga, ada peribahasa kan, sa kasur, sa dapur, sa sumur, salemur, sa Cianjur. Kita jaga minimal dari keluarganya masing-masing dulu. Turun lah, ya mana? Karena kalau kata saya rencana ya, Gekrong belum, termasuk Gekrong belum. Nanti bisa bagaimana caranya? Karena di Gekrong sudah mulai ada perumahan tadi yang saya sampaikan, aman-aman dan sebagainya ya. Di materi-materi ini ya, upami ibu sarang bapak kirang ngantos tiket aja ya. Sekarang kita berlanjut. Mari kita bapak sarang ibu wayah nawe sesuai dengan informasi dari Pak Wapuf akan menyampaikan lagi kepada masyarakat ya, akan menyampaikan lagi ke masyarakat pada di mana wayah dengan 4 PKK di Mati Stali Mangka.